terima kasih. Kegiatan pagi ini kita melaksanakan penanaman perdana ketahanan pangan bibitnya jenisnya yaitu janang di Desa Gumbir, Kepala Sutara, Kabupaten Bujanan. Ini adalah hari Jumat ini, mudah-mudahan dan hari Jumat, hari Malakah bagi seluruh masyarakat. Sehingga apa yang kita rancangkan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung kegiatan ini sehingga ketahanan pangan yang kita laksanakan dengan luas 200 hektar minimal ini dapat berjalan dan membawa berkah bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara umum meningkatkan ekonomi dari ditargetkan berapa Pak hasil dari bibit jagung ini panen ini Pak dari Desa Kelubir ini, apakah ada rencana Pak? Minimal 6 ton. 6 ton ya Pak? Memang 1 hektarnya itu saat ini masih antara 2 ton sampai 4 ton. Tapi kita harapkan dengan ini adanya pendampingan oleh maka hasilnya akan meningkat diharapkan 6 sampai 8 ton per hektar. Pasar-pasarnya saat ini memang sudah disiapkan oleh PT PKN, akan ditampung oleh PT PKN baik itu yang berada di sini maupun yang ada di sekitarnya. Kita awali nanti untuk konsumsi ternak karena memang kita telah membiarkan ternak yang membutuhkan para jagung ini cukup banyak. Jadi, Pak, untuk akses jalan menuju ke sini kan masih berlumpur ataupun bahaya nih Pak, apa sih Pak penanganan ke depannya Pak? Ya memang itu tadinya adalah jalan setapak, terus sudah kita coba, kita buka, paralik-paliknya pun sudah kita gunakan jembatan walaupun dari tahun ini. Saya kira pemerintah daerah akan memperhatikan ini terutama di infrastruktur pertanian gitu. Dan saya yakin bahwa hari ini ada Pasekda hadir di sini, Kepala Dinas juga hadir, pasti tahun depan akan merencanakan untuk pelanggaran yang lebih baik atau permanen lebih jauh.